Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sahabat Khalid Walid Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati tayr. Akan masuk ke dalam surga satu kaum yang hati mereka bagaikan hati burung, bagaikan hati seekor burung. Bagaimana itu? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menjelaskan bahwa yang dimaksudkan adalah hati mereka lembut seperti hatinya seekor burung, atau hati mereka penuh dengan rasa takut seperti hatinya seekor burung, atau hati mereka penuh dengan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hatinya seekor burung. Ketika disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Dia terbang di pagi hari dalam keadaan lapar dan dia kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Apalagi anak-anak dari burung tersebut, ibunya yang pergi kemudian datang membawakan rezeki untuk anak-anaknya. Tawakalnya burung, hati yang penuh dengan tawakal bergantung kepada Allah tapi diikuti dengan usaha yang nyata. Hati yang penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati yang penuh dengan kelembutan. Itulah hati-hatinya penduduk surga. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala yang kami bacakan tadi, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati tayr. Akan masuk ke dalam surga satu kaum, hati mereka bagaikan hati seekor burung. Barakallahu fikum.